Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara nak bancuh sari cuketin. Kenapa ramai juga kawan-kawan yang bertanyakan bolehkah sari cuketin ini diambil ataupun diminum begitu sahaja. Okey, perlu anda ketahui bahawa sari cuketin ini bertindak seperti span, bertindak terus ke dalam tisu dalam tubuh badan kita dan dikhawatiri akan menimbulkan rasa kurang selesa pada perut kita. Jadi seelok-eloknya cara nak makan sari cuketin ini, anda perlulah mencampurkannya dengan segelas air ya, lebih kurang 250 ml. Dan kemudian campurkan satu sudu sari cuketin dan kita kacau. Dan ia telah pun sedia untuk diminum. Dan seelok-eloknya nak makan sari cuketin ini adalah selepas makan. Jadi di bulan Ramadan ini kita makan selepas berbuka puasa. Dan sari cuketin ini sangat elok untuk membantu melancarkan pencernaan, penghadaman kita dan juga membuang toksik dalam badan. Dan selamat untuk mereka yang ada gastrik. Jadi selamat mencuba.